Bismillahirrahmanirrahim Ayo kita baca Al-Fatihah Kita tunjukkan pahalanya kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya Kerabatnya Ibu Bapa kita Guru-guru kita Pengarang kitab ini ولمن أمر هذا المجلس وبالحصول سيد الوالد الحبيب نوفل بن محمد بن عاقل بن عثمان بن يحيى اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وسع مدخلهم ونور غبراهم واجعل الجنه مسواهم واجعل يا الله قبراهم روضه من رياض الجنه ولا تجعل يا الله قبراهم حفره من حفر النار برحمتك يا ارحم الراحمين الفاتحه على هذه النيه وعلى كل نيه صالحه جامعه نافعه وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أحسن الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد Walaupun Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman, 'Dan kepada Rasulullah SAW, 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 Allah berfirman, 'Dan kepada Rasulullah S وعملا صالحا متقبلا وانت راض أَنَّا ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم وعن رافي ابن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف فينصرف احدنا وانه ليبصر مواكي نبله متفق عليه. وعن رافي ابن خديج رضي الله عنه. اهر سيدنا رافي ابن خديج radhiyallahu an semoga Allah redha kepadanya qala dia berkata kunna nusolli al-maghrib ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya kami para sahabat-sahabat salat -sahabat, maghrib bersama rasulullah sallallahu alaihi wasallam enak banget kalau zaman baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat kalau udah rindu yang tak terbendung di dalam hatinya. Dia datang cukup melihat wajah Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat gelisah benar-benar mengganggu hatinya, dia datang duduk bersama Baginda Nabi kita Muhammad. Kalau sahabat ada suatu hajat, dia datang untuk beribadah bersama Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah paling enak. Zaman enggak ada yang paling enak kecuali zamannya baginda Nabi kita Muhammad. Sahabat, enggak ada yang paling enak kecuali sahabatnya baginda Nabi kita Muhammad. Sampai-sampai orang-orang kafir berkata, Wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada ka ashabi Muhammadin Muhammadah. Allahumma salli wa sallim. Sampai-sampai orang-orang kafir berkata, Demi Allah, tidak pernah aku melihat seseorang cinta kepada seseorang seperti cintanya sahabat Muhammad kepada Sayyidina Muhammad. Enak saban hari. Saban hari berjumpa dengan Baginda Nabi kita Muhammad. Saban hari mengaminkan doa Sayyidina Muhammad. Saban hari ikut munajat bersama Sayyidina Muhammad. Saban hari berjuang di jalan sabilillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kerjaan sahabat. Sampai-sampai saking enaknya sholat maghrib jadi enak. Kalau kita kan udah jauh. Zaman kita jauh. Habis bagaimana, Beb? Supaya kita bisa membangkitkan dalam hati kita rasa rindu kepada baginda Nabi kita Muhammad. Satu. Cari jalan, cari cara, cari tempat yang di situ ada menuju bahagianya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang di situ bisa menyenangkan hati baginda Nabi kita Muhammad. Dengan apa? Dengan kita membaca hadis baginda Nabi kita Muhammad. Seolah-olah ada di hadapan kita Sayyidina Muhammad. Seolah-olah yang kita dengar suaranya Sayyidina Muhammad. Seolah-olah yang berkata di hadapan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah paling enak. Kalau kita kan kadang-kadang salat maghrib maaf terburu-buru, betul gak kira-kira? Apalagi zaman sekarang, maaf maghrib itu udah kurang. jam 6 kurang 10 waktunya. Ada yang setengah 7, ada gak kira-kira? Ada yang jam 7 kurang 15, ada gak kira-kira? Repot dengan sendirinya. Lihat, kata Sayyidina Rafi Ibn Khadij, kami, sesungguhnya kami salat maghrib bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayan sorifu ahaduna. Maka salah seorang dari kami kelar salat maghrib, kami pulang. Wa innahu layubusiru mawaki anablihi. Dan kami masih bisa melihat tempat jatuhnya anak panah. Karena sholatnya di awal waktu. Sekarang waktu maghrib masuk jam 6 kurang 10. Pertanyaannya masih terang atau udah gelap? Masih terang. Kita bisa lihat itu yang fulan, fulan, yang datang, yang aktif, yang selalu memakmurkan kita punya masjid ataupun musola Kelihatan kapan? Di saat sholat berjamaah lima waktu. Ada yang sholat subuhnya berjamaah ade, ada yang sholat isyaknya berjamaah, ada. Ada yang sambil nungguin, pas selesai sholat maghrib, diduduk duduk. Nungguin majlis, taklim majlisnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga yang kagak doyan. Ada gak kira-kira? Sholat jamaah kagak doyan, hadir majlis taklim juga kagak doyan. Eh, mengharap dapat syafaat baginda Nabi kita Muhammad. Enak. Kalau semua pendosa-pendosa mengharap syafaat baginda Nabi kita Muhammad, Habis itu Nabi kasih, otomatis udah pasti banyakkan pendosa pendosa. Udah pasti Allah bakal ciptakan api neraka lebih luas tempatnya daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Betul gak kira-kira? Enak kalau model-model dosa, dosa, dosa. Habis itu dia datang mengharap syafaat tanpa adanya istighfar, tanpa ngikutin jalan sunnahnya baginda Nabi kita Muhammad. Habis itu balik lagi. Semau kita, semau gue. Kalau Betawi kan begitu, semau gue. Kalau rajin-rajin ya rajin. Kalau lagi kagak, ya eh, kagak. Kalau lagi pengen bangun malam, bangun malam. Kalau lagi kagak, ya eh, kagak. Kalau pengen baca Quran, ya baca Quran. Kalau lagi kagak, kalau lagi pengen main togel, main togel. Kalau lagi pengen main perempuan, perempuan. Kalau lagi pengen mabok, mabok. Kalau lagi pengen judi, judi. Kalau lagi pengen ngeplekin burung, la haula wala quwata udah umur 60 ke atas masih ngeplekin burung aja la haula wala quwata ada juga yang masih main gaple ada kira-kira la haula wala quwata yang keluar pakai celana pendek ada kira-kira la haula wala quwata khawatir matinya dalam keadaan suul Khatimah. Pertanyaannya bagaimana nanti kita berjumpa dengan baginda Nabi kita Muhammad. Begitu aja. Kalau sekarang Allah kasih kita Alhamdulillah kesempatan untuk mendengar hadis baginda Nabi kita Muhammad. Orang awalnya melihat, habis melihat mendengar, habis itu baru masuk tuh nur cahaya ke dalam hati kita. Kalau kita nggak ngelihat, kalau kita nggak dengar, apa yang bakalan masuk ke dalam hati kita? Apa yang bakal menjadi asar di dalam hati kita? Kagak ada. Semuanya perlu cerita. Ini ceritanya begini, ini ceritanya begini, ini ceritanya begini. Baru tuh bisa kita ikutin jalan-jalannya mereka, jalannya sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya contoh deh kita kadang-kadang maaf pertanyaannya begitu azan maghrib diri kita lagi di mana? Begitu aja udah ada di mana? Pas azan maghrib di mana kita? Yang masih gelantungan ada gak kira-kira? Yang masih bawa-bawa barang ada gak kira-kira? Yang diperbudak ame dunia ada gak kira-kira? Yang masih layanin orang aja ada gak kira-kira? La la quwata. pertanyaan yang kedua lalu anak-anak kita kemana? Lalu kita jadi budak dunia? udah pasti anak kita juga bakal jadi budak dunia. Betul gak kira-kira? Orang tua ini cerminan seorang anak. Oh bapaknya begitu, udah pasti anaknya juga begitu. Kalau ada anak, lihat bapaknya keluar. Pak, bapak mau ngapain? Bapak mau tahlil. Eh begitu besok, keluar lagi. Nih anak nanya lagi, Pak, bapak mau ngapain? Mau tiga hari, mau tahlil, tiga hari. Eh begitu besok kita keluar lagi, pakai peci kita, baju koko kita, kain kita. Kita tanya lagi, Pak, Bapak mau ngapain? Bapak mau tujuh hari. Insya Allah, Ani jamin. Anak-anak inti demen tahlil. Insya. Itu dulu kira-kira. Demen, hadir, tahlil. Coba kalau lihat. Kita keluar pakai peci, baju koko sebelum maghrib. Anak nanya, Bapak, Pak, ada yang panggil Bapak, ada yang manggil Ayah, ada yang manggil Abi, ada yang manggil Abah. Abah mau kemana? Abah mau sholat maghrib berjamaah. Besok kita keluar lagi. Ini anak ngeliat lagi. Abah, Abah mau ngapain? Mau sholat maghrib berjamaah. Besok kita keluar lagi. Anak kita nanya lagi, abah abah mau ngapain? Abah mau sholat maghrib. Abis itu mau hadir majelis taklim. Aneh yakin, aneh jamin anak ini demen ngikutin syariat baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini anak nggak bakal menjadikan siapapun contoh kecuali yang ada di depan, di hadapan kedua matanya siapa? Ya? Orang tuanya. Nah kalau orang tuanya kagak sholat subuh, anaknya, anaknya mau mengharap, mau mengharap gitu, anaknya hafiz Quran, bu, elah, biar nanti di Kiamah dipakein mahkota, itu namanya mimpi di siang, mimpi di siang, ada yang begitu, mengharap anak yang soleh, mengharap anak yang bakti, mengharap anak-anak yang bisa nanti nyenengin dia, membuat bahagia dia di hadapan baginda Nabi kita Muhammad, anak-anak yang pengen diharapkan supaya nanti bisa memakai ikan mahkota di atas kepala orang tuanya, tapi subuhnya, Subuhnya. Subuhnya. Kesiangan. Subuhnya. Jam tujuh lah. Hawla wa la kuwata. Udah pasti deh. Buah enggak bakal jatuh jauh dari pohonnya begitu aja udah. Bapak kita rajin. Insya Allah kita juga rajin. Makanya kenapa orang-orang tua kita demen banget dulu nuntun kita. Kemana-mana itu. Di silaturahmi kek. Dia lebaran kek. Di datang ke rumah guru kek. hadir majelis taklim kek. Dia duduk di tempat-tempat baik orang-orang soleh dituntun. Kalau sekarang alhamdulillah zaman dulu nuntun. Kalau zaman sekarang anak kita kita ajarin ngebungkus. Alhamdulillah. salah Habib ngomong. Kadang-kadang mulut nggak ada itunya sih ya eh, saringannya. Habib kalau ngomong kadang-kadang asal jeblak aja bebas Kagak disaring-saring. Kalau dulu betul loh. Coba dulu kita ingat-ingat. Udah pasti kenangan yang paling enak kenangan cerita masa masa dulu. Kalau ditanya cerita yang paling enak, ya yang masa lalu. Kalau masa yang akan datang belum tentu enak. Belum tentu menyenangkan hati kita. Kenapa? Belum terjadi. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Tapi kalau yang udah lewat, udah pasti tahu. Prosesnya, proses demi proses, perlu perjuangan, perlu juga dengan tetesan keringat, tetesan air mata. Habis itu terbentuk kita punya mental. Habis itu terbentuk hati kita, ta'alluq kepada Allah, ta'alluq kepada baginda Nabi kita Muhammad. Kalau dulu orang tua kita nuntun orang tua gitu ya dulu nuntun ke tempat orang-orang baik walaupun dia kagak berani deket-deket sama orang-orang soleh dia gak berani karena dia tahu kekurangan dirinya ada yang maaf dulu terbuai dengan urusan dunianya sehingga maaf jarang banget ngajarin toat ame anak-anaknya bahkan dirinya jauh daripada kata toat tapi begitu dia pensiun kembali kepada jalan yang diredoi Allah Subhanahu ke guru -guru, dibawa ke rumah guru-guru, dibawa ke hadir-hadir majelis taklim, majelis ilmu yang di situ ada guru-gurunya supaya apa? Dapat nalar daripada gurunya. Walaupun walaupun duduknya di belakang, dibawa anaknya, dibawa cucunya, diaminkan doa orang-orang soleh. Tujuan berharap supaya ini anak mendapat barokah daripada doa guru tersebut. Dulu dituntun di kita. Lebaran juga dikenal-kenalin kita. Ini inci lo, betul gak kira-kira? Ini ada ibu lo, ini sepupu jauh, ini begini, ini begini. Jadi kenal. Kalau sekarang Alhamdulillah diajarin bungkus kita. Sama bapak kita. Asal ada tahlilan aja deh. Ada yang begitu, yang maaf. Maaf banget. Apalagi bulan maulid zaman sekarang. Betul gak kira-kira? Pokoknya gak usah masak. Betul kira-kira? Pagi maulid, sore maulid, malam maulid. Ada yang sehari tiga kali maulid. Ada gak kira-kira? Ada. marhaban ya marhaban. Netes air mata. Ada temennya, lu kenapa? Tersentuh. Emang lu ngerti artinya apa? Mahalul kiam apa artinya? Kagak, gue gak tahu. Jempol gue keinjak. Jempol keinjak, nangis. La haula Begitu keluar marhaban sampai nangis-nangis. Eh, begitu keluar ke bully, Berebutan. Betul kira-kira? Dapat nih nampan nih. Bukan ditaruh makan barang, dikeluarin plastik. Dimasukin aja. Dia gak peduli. Yang lain-lain. Betul kira-kira? Ada gak kira -kira? zaman sekarang? Berebutan gak kira-kira? Mana-mana maulid akbar juga berebutan. Emang yang dicari apa? Mahalul kiam. Yang dicari apa? Dengerin nasihat? Tidak. Yang dicari? Kebuli. Dapat satu nampan aja itu. Sampingnya belum kebagian. Taruh apa kagak? Parin deh dari plastiknya. Masukin. Oh ini kan berkah. lah. Berkahnya kita tahunya sebegitu doang sih. Cuman kita tahu begitu. Berkahnya masukin kebuli ke plastik. Habis itu kita bawa pulang. Makan deh anak kita. Oh itu namanya berkah. Kira-kira keturunan kita bakal begitu juga kira Ngikut namanya. Kalau dulu diajarin toat, diajarin ke tempat orang-orang baik. Kalau sekarang maaf, udah diajarin ngebung, ngebungkus terus generasi yang akan datang ngebungkus lagi, ngebungkus lagi. Udah kagak malu. Kadang-kadang orang belum makan main Ada gak kira-kira? Ada ah, main Ada gak kira-kira? Makan senapan bertiga belum keluar orang main keluarin pasti aja jenuh ada kira kira lah <tuh>. haula jadi beda zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau dulu udah dididik mental kita, insya Allah terus hati kita nggak bakal nyimpang dari jalannya Sayyidina Muhammad. Begitu aja udah, udah kuat, mabadi. Orang tua kita udah siap meninggalin kita dalam keadaan menutup kedua matanya. Kenapa? Udah dididik, udah dikasih tahu, udah dicontohin, udah disuruh, udah dikasih lihat, udah ditaruhin ilmunya, ahlaknya Sayyidina Muhammad. Ini anak kan lama kelamaan bakal berkembang. Kita nggak mungkin segini-gini aja. Maunya kita segini-gini aja. Betul gak kira-kira? Sekarang umur 50, 20 tahun yang akan datang maunya juga 50. Betul gak kira-kira? Bisa gak kira-kira? Hei. Bisa kira-kira? Sekarang umur kita 50. Anak kita masih pik-pik. Ya taruh deh bangsa-bangsa 3 tahun, 4 tahun, atau 7 tahun, umpama 20 tahun yang akan datang, nih anak kalau udah 4 tahun, udah pasti kalau 20 tahun umur 20 empat udah bisa ngerongrong sama orang tuanya betul kira-kira minta kawin betul kira-kira namanya udah bisa ngerongrong umur kita berapa umur kita berapa ah 70 kagak tetap 50 maunya mah tapi setiap orang pasti kena kemakan ame waktu kemakan ame masa karena kita semuanya kagak lepas daripada waktu mungkin ke sini mungkin ke sini semuanya itu ada waktunya kita kagak tahu itu berhenti di mana itu di ujung nyampe gak tuh kira-kira ujung apa belum nyampe ujung nyampe sini udah berhenti kita gak tahu maka dari situ ayo semuanya apa-apa yang dengar tentang baginda nabi kita Muhammad kita ikutin begitu aja walaupun kita nggak bisa sempurna mengikuti baginda nabi kita Muhammad minimal minimal yang aneh bilang tadi sholat kita secara berjamaah nggak ada hadis ataupun sahabat yang meriwayatkan bahwasanya nabi saw sholatnya tidak berjamaah tidak ada semua sahabat-sahabat meriwayatkan hadis bahwasanya Nabi orang yang paling demen berjamaah. Kalau kita orang yang paling demen tidur dikit-dikit, tidur dikit-dikit, tidur haula wala Sekarang kan waktu udah mulai merosot. Tanpa inti sadar, sekarang waktu zuhur jam berapa? 11.44 atau jam 12 kurang 15 atau 16 sekarang. Jumat datang jam berapa? pelanga, pelongo, pelongo. Eh, tiba-tiba udah khotib. Betul gak kira-kira? Nah, kita tahunya jam 12 mulu. Asal Johor jam 12. Asal Johor jam 12. Akhirnya jam 12, maaf, baru mandi. Enak banget itu, habis mandi pakai peci, baju koko, teng-teng sejadah, rokok di tangan. Betul kira-kira? Eh, begitu kita keluar dari rumah, udah komat. Nah, ada yang begitu. Ada gak kira-kira? ada santai banget, ada gak kira-kira? Jumat, gak ada amalan, bukan tambah baik amalnya, bukan tambah maaf amal-amal solehnya, buat ibadahnya, hari Jumat. Ini kok agak santai, enak banget keluar dari rumah. Pakai peci, baju koko, ambil kain, habis itu nengteng sejadah, tangannya, megang siwak setan, enak banget. Betul gak kira-kira? La hawla wa la quwata, Jumat, gak ada amalan, hari yang paling afdol ada hari Jumat, ayamal jumu'ah. Lihat orang tua kita, majmu' sarip habis. Orang-orang tua kita majmu' sarip habis. Didatangi jam 11 kurang. Ada yang setengah 11 udah mandi orang tua kita. Jam 11 kurang-kurang dikit, dia keluar deh ke masjid. Habis itu di etikaf deh. Kelar, so kelar sholat, habis itu diduduk baca majmu' sarip. Sampai datang waktunya, waktu masuk, waktu zuhur. Majmu' sarip habis. Kalau sekarang Alhamdulillah rokok yang habis. Alhamdulillah dihisapin mulus panjang jalan. La hawla wa la Makanya enak banget enak banget jadi sahabat baginda nabi kita muhammad apapun itu keadaannya cukup dia melihat wajah baginda nabi kita muhammad cukup dia ikut sholat berjamaah dengan baginda nabi kita muhammad terangkat kesulitan-kesulitan mereka terangkat gelisah-gelisah yang ada di dalam hati mereka karena maaf dada ini udah tidak bisa terbendung rasa cinta kepada baginda nabi kita muhammad nanti kan kalau cinta sama orang lain walaupun itu nggak suka itu rutin betul gak kira-kira? Kita cinta sama orang lain. Kita nggak suka, tetap kita ikutin perintahnya. Suruh jemput jam 11. jemput ya kira-kira. Jemput, suruh jemput jam 2 siang, lagi panas-panas banget, melekat tuh panas. La haula wa jemput apa kagak? Ulang suruh beli martabak telur, beliin apa kagak? Pakai request lagi telur-telur bebek tiga, lagi telurnya buah telur bebek tiga, ikutin apa kagak? Ikutin walaupun kita memberatkan hati kita, tapi karena cinta. kita ikutin walaupun memberatkan kita punya hati itu cinta yang sejati kalau kita kan kagak laukana hubbuka sadika la ato tahu innal muhibba liman yuhibbu muti kalau emang benar cinta kita kepada seseorang kalau benar kita ngaku cinta dengan baginda Nabi kita Muhammad, apa yang dikerjain oleh Nabi kita Muhammad, kita ikutin. Berdasarkan cinta, berdasarkan rindu kita dalam hati kita kepada baginda Nabi kita Muhammad. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Sesungguhnya orang yang cinta dengan orang yang dicintai, ngikut. Walaupun tadi aneh bilang, berat. Kan gak gampang. Bangun sebelum subuh, gampang apa kagak? Kagak. Datang waktu, maaf, kamu sholat sebelum azan. Gampang apa kagak? Nungguin guru? Wah, udah ditungguin, kagak datang tuh Habib. Besok kagak ngaji lagi. Itu kan salah satunya. Betul kira-kira? Ujian. Atau kebalikannya, Habib datang, lima ekor. Habib datang, dilekar cuma lima ekor. Tahu lima ekor? Ani nggak bisa ngomong orang, bisanya ekor. Lima ekor. La Paham, paham. Begitu aneh masuk kan aneh kalau ngajar tuh aneh lihat ada berapa pasang nih. Oh kalau ada empat pasang, ada empat pasang berarti empat ekor. Begitu aja udah. Ada yang aneh lihat patokan sendal kan begitu. Begitu kita -gitu datang, alhamdulillah lima pasang, lima ekor. Kira-kira, kira-kira, kira-kira atau kebalikannya deh. Oh antum antum lama nungguin HBP kagak datang. Kira-kira besok malas apa kagak? Malas berarti nggak cinta itu. Orang cintanya sama orang bukan cintanya sama baginda Nabi kita Muhammad. Coba kalau kita cinta sama baginda Nabi kita Muhammad, yang kita mau dengerin hadis baginda Nabi kita Muhammad, yang kita mau dengerin ibadahnya baginda Nabi kita Muhammad, yang kita mau dengerin ajarannya baginda Nabi kita Muhammad, udah pasti kita tungguin. Kita tunggu, habis itu kita mengaji, habis kita ngaji, kita amalin, bawa pulang apa yang telah dikerjakan oleh baginda Nabi kita Muhammad. Berarti jelas di sini, kenapa diumpamakan anak panah? Karena dulu belum ada yang namanya, maaf, yang bagus-bagus belum ada, belum ada motor, belum ada. Yang ada cuman ada busur, anak panah, atau maaf, pedang-pedang, begitu doang. Buat perang, buat jihad fisabilillah ya dari itu-itu aja. Nggak ada senapan, nggak ada tembakan, nggak ada golok kali ya. Apalagi cerulit, badik, mana ada. Artinya sampai seperti itu. Kalau seandainya itu orang main anak panah, dan anak panah itu jatuh ke tempat atau ke jalanan, masih bisa kelihatan tuh. Karena dari awal, waktu saking awal waktunya untuk sholat, maghrib masih kelihatan. Tapi kalau udah gelap, udah gelap, kalau sekarang beb enak, ada lampu jalanan, betul. Tapi kan tetap waktu isya ada waktunya. Betul gak kira-kira? Betul kira-kira? Kalau ente sholat jemaah maghrib jam 7 kurang 15? Gimana coba? Entah mentang ada waktu. Betul ya kira-kira? Jam 7 kurang 15. Enak banget pakai ngopi dulu, ngerokok dulu. Apalagi yang maaf, baru-baru pulang deh tuh. Betul ya kira-kira? Baru-baru pulang. Kadang-kadang, kadang-kadang maghribnya lewat. Yang lebih hebat lagi, isyaknya lewat. Bablas, pules, ngorok, tidur, maaf belum sholat isya. Eh subuhnya lewat juga. Begitu jam 6, mesen nasi uduk, pakai tempe dua, enak aja. La haula wala makan nasi uduk, tempenya. Enak aja, maghrib kagak, isya kagak, subuh. Jangan ditanya dia mulih deh. Jangan ditanya baca Qur'annya, apalagi wiridnya. Kan kadang-kadang kita begitu. Allahumma anta salam. Bukan Allahumma anta salam, Allahumma lantas. Jalan dulu orang tua kita ngajarinya Allahumma anta salam. Sekarang Allahumma Lantas la haula Jadi seperti itu artinya kita ikutin sebisa kita. Enggak mungkin kita bisa ikutin baginda Nabi kita Muhammad 100%. Enggak mungkin. 80% enggak mungkin. 50% kagak mungkin. 30% kagak mungkin. 20% enggak mungkin. Minimal 5% kita ikutin baginda Nabi kita Muhammad. Berapa ya salat malam kita? Anda mau nanya aja nih, nggak usah jauh-jauh. Gak usah jauh-jauh di antara kita nih di sini, mana pahala yang paling banyak? Siapa pahala yang paling banyak? Yang kedua, siapa dosa yang paling banyak? Pertanyaan yang ketiga, siapa rokaat yang paling banyak? Gak usah jauh-jauh, kita aja nih ini nih. Dari depan sampai belakang, kira-kira siapa yang paling banyak rokaatnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa yang banyak istighfarnya? Siapa yang banyak nangisnya, tetesan air matanya? Khasiatullah, karena takut kepada Allah. Enggak ada yang tahu. Betul gak kira-kira? Kagak ada yang tahu berapa jumlah rokaat kita. Kita nggak tahu. Atau kalau kagak maaf, ente keluar Rume jam 2 malam. Keluar aja dari rumi. Yang namanya orang pedati kan ketahuan tuh. Pedati raya, sampingnya tuh banyak rumi-rumi. Betul gak kira-kira? Kita keluar dari rumi kita juga. Semuanya kanan-kiri rumi. Ente bisa tahu gak? Mana yang lagi ibadah? Mana yang lagi nangis? Mana yang lagi giamulil? Mana yang lagi sujud? Mana yang lagi baca Quran? Mana yang lagi naikin bininya? Tahu gak kira-kira? Oh, ini bib, yang ini bib, rumah yang ini bib. Ini kedengeran nih, lagi gemulel bib. Oh, yang no bib, yang pojokan bib. Lagi naikin bininya. Tahu gak kira-kira? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Amal seseorang. Yang penting dikerjakan, diikuti apa yang menjadi pekerjaan dikerjakan diamalkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi supaya kita lebih baik lagi lebih baik lagi kan berubah Keadaan manusia itu berubah, harus berubah. Mau tidak mau harus berubah. Masa kita mau begini-gini aja? Dulu anda ingat banget? Kalau anda punya abah ngajar gamblang banget. Kalau kata anda punya abah, masa inti mau kepedati-pedati aja? Di pedati mulu orang-orang udah kebulan, kita masih? Itu dulu anda ingat banget tuh abah anda kalau ngajar begitu tuh orang-orang 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 soleh udah pada kebulan amalnya kita masih? dipedati aja betul kira-kira atau kalau kagak kebun nanas zaman dulu dia ngomongnya masih di kebun nanas aja orang-orang udah udah sampai bulan kenapa tambah mungkin tambah mungkin tambah mungkin tambah makanya bedanya orang dulu sama orang sekarang begini kalau orang dulu tambah nikmat dari Allah rezekinya ngalir lancar tambah banyak ibadahnya tambah banyak bilangan rokaatnya tambah banyak bacaan Qurannya kalau sekarang alhamdulillah mungkin banyak hartanya mungkin Mungkin males ibadahnya. Betul gak kira-kira? Gak kelihatan hadir majelis taklimnya. Kalau lagi kusut aja deh, baru datang deh. Kalau lagi punya problem aja, baru datang deh. Kalau lagi enak, tuh bedanya kita sama orang dulu. Kalau orang dulu begitu, tambah nikmat, tambah ibadahnya. Tambah nikmat, tambah bilangan-bilangan rokaatnya. Tambah nikmat, tambah banyak bacaan Qur'annya. Tanda syukur kepada Allah subhanahu. Kalau cuma ngomong Alhamdulillah dong, mah enak. Orang non-muslim juga bisa. Lo kira-kira, Ronaldo bisa ngomong, Alhamdulillah, Ronaldo bisa ngomong. Oh ditanya dia udah Islam apa belum? Belum, tapi dia bisa ngomong. Berapa susahnya non-muslim bisa ngomong, Alhamdulillah. Tapi beda sama orang tua kita dulu, semakin banyak nikmat yang Allah kasih, titipan yang Allah kasih, fadl yang Allah kasih, anugerah yang Allah kasih, semakin banyak juga, ibah, kita ikutin mereka-mereka aja deh. Jangan pakai sahabat nabi, jangan pakai nabinya dulu, udah jauh. Orang tua kita aja dulu deh, kita ikutin nggak ada orang tua kita maaf bangun pas azan subuh tidak ada nggak ada ceritanya orang tua kita yang kita lihat depan mata kita nggak ada orang tua kita bangun pas azan subuh jam setengah tiga dia udah bangun jam tiga dia udah bangun ibu kita bapak kita udah bangun engkong kita sejarahnya kagak ada yang bangunnya pas azan kita alhamdulillah lewat subuh alhamdulillah minimal mendekati bapak kita jam tiga kita setengah empat deh atau kalau kagak bisa juga jam 4 deh. Ini kagak merosotnya jauh banget. Bapak jam 3, anak jam 6. La haula wala quwata. Dikit-dikit teriak astaga, gua kesiangan begitu mulu. Udah 2 tahun kesiangan mulu. La haula wala quwata. Eh, begitu salat Id di depan. Ada gak kira-kira yang begitu? Begitu salat Id, ribut banget mau pakaiannya angker, tahu angker. Pakai gamis, pakai jas, udah gitu maaf dia punya tasbih dikalungin. Tasbih dikalungin, pakai botongkat lagi, angker banget tahu angker kelihatannya serem tahu angker tahu gak angker serem banget kalung kalau dia giniin bro tasbih kalau dia dikalungin angker kalau kagak dililit deh di tangannya angker banget eh begitu maaf ini nggak kelihatan baca Qurannya nggak kelihatan ngedaresnya nggak kelihatan hotmul Qurannya kagak ada begitu Idul Fitri pakai nangis lagi Biasaan kita kan begitu biasa. Habis sholat idul fitri, ya mu'idal a'ihat, muter tuh rame-rame. Pakai nangis. Ada kira-kira yang begitu? Pakai pelukan, pakai nangis. Maaf, sholat terawihnya nggak kelihatan. Qur'annya nggak dibaca. lah hawla wa la haula wala musola jadi musuh. Musola jadi musuh kita bikin. Orang-orang pengen bertaluk hatinya ke musola, ke masjid, ke majelis taklim. Ini kita bikin musuh. Kita bikin musuh tuh musola. Nggak kelihatan. Kelihatan idul fitri baru. Ada gak kira-kira yang begini? Ada gak kira-kira? Ada. Makanya kita robah masa mau begini-gini aja. Sampai kapan? Sampai datang ajal kita. Sampai nanti maaf udah dipasangin bendera kuning di rumah kita. Baru mau berubah kagak bisa. Udah cukup. Makanya Allah ciptakan ada neraka, ada surga. Tujuannya apa? Hampir setiap orang-orang yang mati pengen dia udah ngeliat. An-nasu niyam. Wa in intabatu orang sekarang kita manusia dalam keadaan tidur. Ini kita rame-rame hakikat kita tidur sebenarnya. Tapi kalau udah meninggal baru intabatu baru sadar. Baru melek, oh iya, ada surga, ada neraka, ada nikmat surga, ada siksa neraka. La haula wa la baru kita melek. Habis itu semua orang yang meninggal dunia pasti dia bakal ngomong, Ya Allah balikan aku sesaat ke alam dunia. Tujuannya apa? Aku pengen beramal atau wa Atasaddaku wa'akum minasolin. Pengen sedekah, habis itu pengen beramal. Pertanyaannya dibalikin apa kagak? Pertanyaannya dibalikin apa kagak? Mustahil. Udah hatman makdia. Udah ditakdirin fulan-fulan. Emang tempatnya di dalam api nerakanya Allah Subhanahu. Mau gimana? Kau udah ditakdirin seperti itu. Nggak berubah-berubah. Balik gitu, Allah balikin sekejap aja, nggak mungkin. Karena udah ada tulisan bagi dia. Bagi fulan, 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 fulan. Hatman maqdiya. Udah ditulisin. Ini orang calon penghuni nerakanya Allah subhanahu. Makanya nggak ada yang balik. Coba kalau seandainya kata maaf, nggak ada catatan. Udah pasti balik. Habis itu, ada orang mabuk mulu. Begitu mati, dilihat itu. Allah kasih kesempatan hidup lagi. Mabuk lagi apa kagak? kagak udah lihat mana yang bener kalau kita kan kagak ngeliatnya alam dunia doang enaknya doang betul gak kira-kira lihat perempuan lain enak betul gak kira-kira yang bening-bening enak banget betul gak kira-kira yang haram-haram enak karena maaf kita ngelihatnya masih pakai hawa nafsu tapi nanti di saat kita udah meninggal dunia baru tuh tuh udah kelihatan semuanya sadar deh jelas deh minta balik lagi nggak dikasih kalau emang dikasih balik lagi otomatis surga bakalan penuh neraka bakalan kosong betul kira-kira Pertanyaannya, banyakkan mana yang ngaji apa yang nongkrong? Nongkrong. Di pos RW kuat banget nongkrong. Hujan-hujan datang. Kalau sholat subuh, kalau hadir, kalau pengajian, ada aja alasannya. Udah gitu ngomong yang terakhir begini deh. Beb, aneh kan udah tua. tuh. Yang terakhir itu jurus pamungkas. Jurus? Ente kemana, Ji? Kagak ngaji. Aneh kan udah tua, Beb. Ada lagi yang lebih hebat. Ente kemana, Ji? Kagak ngaji. Jagain cucu, Beb. jagain cucu. Kayak dia dong yang punya cucu, yang lain enggak punya cucu. La haula wala quwata. Padahal kita ini, para habaib, para ulama, para kiai tujuannya ngajak antum semua mungkin dekat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya, bukan disuruh nyangkul. Kali gitu, Habib, Ustadz, Ulama, Guru, ayo ji nyangkul, boleh deh ente protes, seribu alasan, betul gak kira-kira? Eh deh deh, nimba air, zaman dulu kan pakai sumur, disuruh nimba, boleh deh. Enti pakai alasan nih kagak kan suruh hadir duduk majelis taklim, tujuannya satu, mengharap redohnya Allah lewat lisan baginda Nabi kita Muhammad. Oh, ini udah tua beb, boleh Kalau udah ngomong kan paling jago dia. Anu oh, udah tua beb, umurannya tujuh delapan tujuh Paham gak nih kira-kira? Dia bangga dengan ketuaannya. Padahal maaf, nol. Amalnya kagak jauh banget, nggak jadi suri tauladan buat orang-orang yang akan Paham maksudnya? Jelas seperti itu. Mumpung masih ada kesempatan, ayo kita berubah. Mau ngapain lagi? Yang udah dulu ya udah lewat, masa kita udah lewat, udah nggak pantas lagi. Pakai celana bulu jin, apa? Celana apa? Bulu jin, apa bulu jin sih? Masih pantas gak kira-kira? Pakai pakai kacamata hitam, masih pantas gak kira-kira? taruh dompet ada rantainya Ingat gak ya, zaman dulu lo <laughs> rantainya kemana-mana rantai udah nggak pantas pakai celana pendek maaf masih pantas bakal gak udah nggak pantas yang pantas pakai peci kita baju koko kita kain kita kalau kita punya gamis pakai gamis kita yang pantas banyakin rokaat kita yang pantas banyakin sujud kita yang pantas banyakin bacaan Quran kita yang pantas dengerin hadis baginda Nabi kita Muhammad itu yang pantas begitu aja udah jangan begitu mulu bakalan kemakan waktu kita lama kelamaan habis, habis, habis. Yang dulu belum tumbuh rambut, sekarang udah tumbuh. Habis itu botak lagi kembali. Yang dulu giginya udah rapi, habis itu habis, udah tanggal, udah ompong. Yang dulunya badannya sehat, habis itu udah datang penyakit. Dulu gak kira-kira? Udah datang sakit dulu kagak. Perasaan baru begadang doang. Jam 10 kayaknya udah begadang, udah malam. Jam 10 malam nih, kayaknya udah begadang lah. Haulah Dulu sampai jam 2 kuat. Kalau sekarang? Dikit-dikit masuk angin, gampang banget masuk angin seperti itu. Kita ikutin baginda Nabi kita Muhammad. Minimal dua waktu deh. Kalau emang kita nggak bisa sehari lima waktu dua waktu subuh berjamaah dengan isya berjamaah. Wallahu a'lam. Biswapu mudah-mudahan sedikit. Jadi ilmu yang nafik Allah kasih kita pemahaman yang benar. Kalau kita mati Allah matikan kita dalam keadaan husnul al-fateha Ala hadihinni ya. وعلى كل نيه صالحه جامعه نافعه والى حضره النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحه

angkat dulu baru koma